Mio, kita ke taman hiburan. Yuta, Yuta, ayo kita ke taman hiburan. Iya, ayo Kak Sakura. Kak Sakura juga ikut. Iya, iya Kak, ayo kita ke taman hiburan. Wah, ada sepeda di sini. Ini sepeda siapa ya? Atau kita naik ini aja Kak, jadi kita nggak capek ke taman hiburan. Ayo Kak Yuta, kalian mau jalan kaki atau naik sepeda? Mio, itu kan sepedanya cuma ada dua. Mana cukup untuk kita yang berlima? Iya Mio, itu nggak cukup untuk kita yang berlima. Bagaimana kalau kita jalan kaki aja? Jaraknya juga nggak terlalu jauh dari sini. Iya, kalau begitu kita jalan kaki saja. Iya Kak Sakura. Ayo kalau begitu kita lewat sini aja ya teman-teman. Lewat sini lebih dekat. Oh iya, kalian tahu nggak kalau tamannya hari ini tuh terakhir? Wah, kalau gitu aku harus naik semua nih. Mumpung hari ini masih ada. Aku mau naik apa ya? Balon udara, roller coaster, atau kuda-kudaan? Tapi kira-kira roller coasternya bisa nggak ya? Uangku sepertinya nggak cukup kalau naik semua. Iya Kak Yuta, aku juga mau naik semua wahana. Tapi uangku juga nggak cukup kayaknya. Iya, aku juga mau naik roller coaster, naik roller coaster. Nah, teman-teman, jadi kita mau naik apa dulu nih? Wow, ada balon udara. Aku mau ke sana. Kira-kira siapa yang mau naik bareng aku? Hai, teman-teman, sini sini sini. Kita harus naik balon udara itu. Sepertinya seru sekali. Atom, Atom, ayo ikut aku. Kita harus naik balon udara itu. Nah, Yuta, aku nggak mau ikut. Itu kelihatannya serem. Wow, ini nggak serem, Mio. Lihat-lihat tuh, seru sekali kan? Ayo naik, naik, naik. Wow, kalian beneran nggak mau naik ya? Aku cuma sendiri di sini. Kalian payah. Gawat, ternyata serem juga di sini. Aku turun aja. Mio, tunggu aku, Mio. Ayo Kak Yuta, ikut naik ini aja. Iya, aku juga suka naik ini aja. Aku berani. Iya, aku juga berani naik kuda putar. Iya, naik ini tuh permainannya santai, nggak bikin kita takut. Kakak juga suka naik kemidi putar ini. Iya Kak Sakura, aku juga suka naik kemidi putar ini. Mio, bagaimana kalau kita naik roller coaster yuk? Tapi Kak, uang kita kan kurang. Iya, uang kita kurang. Uang kita kurang. Tenang aja, besok ternyata masih ada lagi. Hari ini bukan hari yang terakhir. Tadi kakak sudah tanya sama penjaganya. Wah, gitu ya Kak. Hore, kalau gitu kita besok bisa balik lagi ya teman-teman. Iya, besok kita bisa balik lagi. Kita naik roller coaster. Iya, naik roller coaster. Oke deh kalau kayak gitu. Tapi kok lama-lama aku pusing nih. Gimana nih aku mau turun? Gimana nih aku turunnya? Wah, Kak Yuta kamu pusing. Iya, aku juga pusing, Mio. Aku juga pusing. Sama, aku juga pusing. Wah, Mio, Mio, gimana nih? Aku mau muntah, Mio, Mio. Aku mau turun aja, Mio. Wah, udah malam. Bagaimana ini? Kita nggak bisa pulang kalau kayak begini karena dimarahin sama mama papa. Iya, nanti mama papaku cari. Bagaimana ini, kita harus bilang apa sama mereka ya? Iya, aku juga takut. Aku takut dimarahin. Kalau gitu kita pulang sekarang, ayo teman-teman. Nanti Kak Sakura yang minta izin sama mama papa kalian. Iya Kak Sakura, nanti tolong mampir ke rumahku ya. Iya, aku juga, papaku galak. Mereka nanti bisa marah-marah. Iya, kita harus pulang sekarang. Kita harus pulang sekarang. Aku lihat sesuatu. Kakak kayaknya ada sesuatu di sana. Apaan Kak? Kakak lihat apaan? Itu Mio, lihat ke sana Mio, itu ada yang bergerak Mio di sana. Apa Yuta? Apa kamu lihat apa Yuta? Oh, teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita Rafa Elmira. Assalamualaikum.